Halo guys, kembali lagi di channel International Komputer. By the way, apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat, tetap ceria, dan tetap semangat di akhir bulan Ramadan ini. Semoga teman-teman juga lancar di puasanya. Dan jangan lupa nanti untuk THR-nya dibelanjakan di toko International Komputer ya teman-teman. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan unboxing sekaligus mereview laptop yang spesial dari merek Advan, yaitu seri Workwall. Nah, ada apa di dalamnya? Kita simak di video berikut ya guys ya. Nah, untuk tampilan boxnya kita udah lihat bareng-bareng, jadi ada box charger, ada garansi, dan juga ada unit laptopnya. Serta di dalamnya juga ada chargernya yang dia udah dibekali dengan support Type-C ya guys ya. Jadi teman-teman bisa langsung ngecas menggunakan cas smartphone kalian ataupun pakai charger bawaan dari Advan seri ini. Nah, untuk tampilannya dia square, jadi nggak perlu adaptor kabel tambahan juga. Nah, untuk laptop seri Advan Workwall ini juga terbilang unik karena dia udah spesifikasi high-end, spesifikasinya tinggi, tapi harganya terjangkau. Nah, nanti untuk harganya kita spill di akhir video ya guys ya. Sebagai informasi tambahan aja guys, jadi Advan Workwall ini merupakan local pride, jadi made in Indonesia. Jadi sebagai anak bangsa, kita perlu berbangga diri karena di Indonesia sudah launchingin laptop sekeren ini dan secantik ini yang mampu bersaing dengan laptop-laptop merek mendunia sebelumnya. Jadi salah satu untuk menjadi bangsa yang maju yaitu mencintai produk lokalnya guys ya. Oke, lanjut pembahasan di spesifikasi. Untuk laptop seri Workwall ini, dia udah dibekali dengan Intel Core i5 dan basis 10, yaitu 1035G7. Jadi untuk performnya, dia bukan kaleng-kaleng lagi ya guys ya. Untuk responsifnya, jangan ditanya lagi, dia udah pakai yang kecepatan maksimum juga dari ke Intel Core i5-nya. Dan untuk RAM-nya, dia udah dibekali dengan RAM 8GB yang tentunya dia upgradeable. Artinya dia masih ada slot tambahannya juga untuk RAM-nya, mau di upgrade up to sampai 32GB. Nah, untuk storage-nya, dia udah pakai SSD dengan kapasitas 256GB. Jadi untuk performanya, selain didongkrak dengan prosesor yang high-end, dia udah pakai SSD juga ya guys ya. Dan untuk kualitas layarnya, dia pakai 14-inch FHD. Dan untuk garansinya, ini resmi dari Advan-nya juga selama 1 tahun guys. Untuk harganya, ini terbilang terjangkau daripada seri-seri lain seperti Asus dan juga seri sebelumnya. Ini lebih murah dan juga lebih terjangkau dengan kualitas yang mampu bersaing dengan seri-seri lain guys. Nah, jadi gimana? Tertarik dengan produk ini? Kalian bisa langsung hubungi Mas Akuta ya guys ya, atau yang deket di daerah Mendungan UMS bisa langsung datang ke toko. Buat teman-teman, terima kasih sudah nyaksiin di channel ini. Sampai jumpa. Terima kasih.